Itu juga gitu. Jadi gitu ya Bang ya? Oh iya, ngomong-ngomong, gimana nih Bang Fauzul? Kira-kira saya bisa nggak nih nitip bingkisan buat adik-adik? Gini aja deh Bang. Aduh, saya teh benar-benar mau minta bantuan pinjam duit nih. Bang Ojo ini gimana? Yang kemarin aja belum selesai, sekarang mau pinjam lagi gimana? Ya, saya tahu. Tapi saya teh lagi butuh pisan. Kenapa Mang Ojo nggak pinjam ke Haji Sulam? Dia kan bos Mang Ojo. Pak, entah. Entah mungkin saya minjam ke Pak Haji Sulam. Pak Haji Sulam teh orangnya orang baik. Mang Ojo, semua orang di sini tahu Pak Haji Sulam tuh baik. Masa sih dia nggak mau minjemin Mang Ojo sebagai pegawainya? Bukannya tidak mau dikasih, tapi saya malu sama diri sendiri. Saya tidak mau menyusahin Pak Haji Sulam. Terus bagaimana Pak? Saya bisa apa tidak minjemin uang? Nanti kalaupun bisa, nanti saya akan bayar. Itu pasti. Aduh, gimana ya? Oke deh, Mang Ojo saya pinjemin. Karena Mang Ojo pegawainya Haji Sulam. Saya percaya sama Haji Sulam. Ya? Bener. Tapi ada satu syarat. Syarat non? Bunganya 20% per bulan. 20% gede pisan euy. Ya, kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa, masih banyak orang mau pinjam, ya. Iya. Hah? Iya, Pak, ya. Mau? Saya teh mau, saya setuju, saya bersedia, saya siap. Ya udah, saya pinjam ya. Ya. Bagus kan, sayang? Iya, bagus. Sayang, kamu suka? Suka banget. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Kamu suka sayang? Cakep kan, cantik kan? Bu, saya juga udah siapin uang buat ibu. Ya. Buat keperluan kita, cukuplah untuk bayar-bayar utang semua kita. Ini uangnya. Ya, maaf. Ya, santai. Alhamdulillah, Bapak selama ini berhasil ngumpulin uang lebih untuk bayar utang kita semua. Alhamdulillah, Ibu lega dengarnya, Pak. Tapi kan, mestinya Bapak nggak perlu repot-repot beliin kalung buat Atun, Pak. Pasti harga kalung ini mahal kan, Pak? Ibu nggak usah khawatir. Bapak dapat kalung itu bukan berarti Bapak dapat beli. Bapak nggak beli? Iya. Maksudnya, Pak? Waktu Bapak mau pulang, Bapak pamit, Bapak dikasih hadiah sama bos Bapak. Karena menurut beliau selama ini Bapak apa orangnya rajin kerjanya. Jadi dia perhatikan untuk Bapak. Dan Bapak dikasih seperangkat perhiasan. Ibu buka ya, Pak. Silakan, silakan. Subhanallah, ini emas, Pak. Ya, ini emas Kalimantan. Alhamdulillah. Sekarang Ibu simpan emas ini buat jaga-jaga kebutuhan kita nanti. Iya, Pak, pasti. Tapi boleh nggak Ibu minta sesuatu, Pak? Maksud Ibu? Ibu rasanya kepengen banget ngasih sesuatu sama keluarganya Pak Haji Sulam. Mereka udah baik banget sama Ibu, Pak. Mereka baik banget. Gimana kalau gelang ini Ibu kasih sama istrinya Pak Haji Sulam, Pak? Sebagai bentuk terima kasih kita sama mereka. Ya, Pak, ya? Baiklah. Kalau memang kemauan Ibu begitu. Makasih ya, Pak. Waduh, Johnny Delano udah rapi nih. Mau kemana sih?
Lah ini lagi pria jomblo, udah rapi juga. Janjian nih. Abang tahu aja sih. Ya udah be, gue mau ikut. Ye, pertanyaan apa aja belum dijawab. Orang tanya mau kemana? Jawab dong. Udah ngajakin aja. Lupa. Gini bang, kita ini mau pergi pengajian. Kalau abang mau ikut, yuk bareng-bareng. Yuk. Ya udah, jalan aja duluan berdua ya. Gue masih ada kerjaan. Ya udah deh, sip. Oke, bang ya. Gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bang Ahmadi. Bang Fuzul, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Maaf nih saya ganggu ya. Bang, sedikit pun saya tidak merasa kerepotan. Ayo, Bang, masuk, Bang. Makasih, Bang Fuzul, di mari aja. Gini, Bang. Saya mau ngerepotin sedikit nih. Mau minta tolong nitip ini bingkisan buat adik-adik. Kira-kira keberatan gak nih? Gak saya, Bang. Iya. Aduh, apa-apa gak salah nih? Biasanya kan kalau Abang nitipin bingkisan-bingkisan seperti ini kan langsung ke rumah anak, Bang. Iya sih. Cuman saya lagi gak mau ngerepotin rumah aja. Makanya saya minta tolong sama Bang Fauzul nih. Kira-kira bisa ya, Bang, ya? Iya, Bang. Saya bisa, Bang. Tapi... Aduh, maaf ya Bang Fauzul kalau jadi gak nyaman. Nggak apa-apa kok Bang, saya cuma heran aja kok Abang tuh bentuk-bentukan pakai pengawal kayak gitu. Sama, saya juga. Bang, anggap aja mereka gak ada. Soalnya saya sendiri juga gitu. Jadi gitu ya Bang ya? Oh iya, ngomong-ngomong, gimana nih Bang Fauzul, kira-kira saya bisa gak nih nitip bingkisan buat adik-adik? Gini aja deh Bang, kalau Abang percaya sama saya, insya Allah akan saya sampaikan. Makasih banyak ya Bang Fauzul ya. Ya sama-sama Bang. Waduh, kelihatannya udah rapi banget nih. Jangan-jangan saya benar-benar ngerepotin nih Bang. Enggak Bang, ya biasalah Bang, saya kan harus pergi pengajian Bang. Bang mau ikut pengajian juga? Hitung-hitung cuma ngisi waktu atau ngabuburit lah Bang, kalau bahasa sekarang. Mungkin ada benernya juga kalau gue lari sebentar dari hiruk-pikuk politik dan bisnis. Ya, siapa tahu insya Allah gue bisa dapat sedikit siraman rohani. Boleh deh Bang, tapi asal jangan jadi ngerepotin juga nih.